Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yee. Dan di video kali ini teman-teman, Melobi dan Empogo yang ceritanya bersekolah di sekolahnya Baldi nih teman-teman. Dan kalian tahu sendiri kan gimana kejamnya Baldi. Dan hari ini adalah hari ujian teman-teman. Kita nggak boleh pulang sebelum kita menyelesaikan ujian kali ini. Oke, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena semuanya itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, Bogoy. Di sini ada Bapak Baldi yang marahin anak yang akan bolos teman-teman. Dia sampai nangis karena ditepas-tepas menggunakan mistar ini ya. Jahat banget dah. Dan ini adalah si bully teman-teman. Dia tukang bully coy. Ya, gak boleh lewat dong. Padahal Melobi ingin buang air kecil. Bentar doang, ayolah. Ya, mending kue lagi. Oke, untung aja Melobi pakai pempres teman-teman ya. Langsung pipis di celana, kocak. Oke, pokoknya let's go. Sekarang kita mulai ujiannya. Kalian lihat ujiannya teman-teman. Benar-benar sangat mengerikan. Kita harus melewati jembatan lava. Bukannya ya, bukannya soal matematika atau IPA atau IPS, malah lewat di jalur lava. Oke, kita melewati pensil raksasa. Dan Mister, hey bro, apa kau baik-baik saja? Dia bilang, help me, tolong aku. Oke, kita akan menyelamatkannya, bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh, kita lewati dia aja, Mpoke. Oh, dia jadi jembatan kita, Mpoke. Terima kasih ya, aku tidak akan pernah melupakan jasamu. Nah, kita sampai di sini. Dan berikutnya, kita disuruh masuk ke lorong gelap ini. Melobi takut banget, ayo Mpoke, temani Melobi. Jangan tinggalkan Melobi sendirian, Mpoke. Nah, kita naik ke atas. Oke, iap, tunggu Melobi, Mpoke. Jangan tinggalkan Melobi. Nah, kita sampai di sini dan masuk ke dalam lorong ini. Dan sampai di sini. Wow, kita jalan lagi, Mpoke. Oh no, aduh, ada tembok jalan. Nah, ditabrak tembok. Auto meninggal. Ujiannya benar-benar sangat aneh banget. Oke, kita langsung jalan. Di sini ada ruangannya si Baldi. Kita nggak boleh masuk. Oh, kita harus ke sini. Nah, Mpoke, untung aja. Meninggal. Lewat samping-samping, Mpoke. Di sini ada kelas, tapi kita nggak bisa masuk, teman-teman ya. Oh no, oh no, oh no. Kita selamat. Jalan lagi, ayo Melobi sampai di sini. Mpogo yang di mana, Mpo? Bersembunyi, Mpogo yang nggak meninggoy kan? Nggak meninggoy. Nah itu Mpogo, ayo Mpogo yang buruan, 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 buruan. Nah kita sampai di sini dan jalan lagi, ye. Kita telah menyelesaikan ujian soal yang keempat dan di sini ada yang lagi ngapain? Ada yang lagi ngerjain PR. Dia tulis help teman-teman menggunakan jarinya. Ih, mengerikan. Dan kita bisa duduk di sini juga ya kalau mengerjakan PR. Bentar dulu, Mpo, minggir dulu. Nah, Melobi duduk di sini menggantikan dia teman-teman. Lihat teman-teman wajahnya, dia terlalu tangguh. Dia udah nggak bisa menangis lagi karena jika menangis dia akan dikill sama Bapak Baldi. Bahkan dia menuliskan kode help menggunakan darah tangannya teman-teman. Ih, mengerikan banget. Ayo pokoknya kita lalui ujian kali ini, Po. Jangan sampai kita jadi seperti dia teman-teman. Seharusnya Melobi kemarin belajar. Melobi lupa belajar ya. Ada ujian matematika, Po Goyeng. What is 1 tambah 1? Dia nggak tahu teman-teman. Waduh, dia nangis. Dia ditepas sama Bapak Baldi, teman-teman. 1 tambah 1 berapa? Oh, 1 tambah 1. Ini kan nggak ada sama dengannya. Berarti 1, 1. Oh, 11, Mpo Goyeng. Ini dia, ya. Meninggoy. 1 tambah 1 berapa, teman-teman? Ya, komentar di bawah dulu nih. Melobi nggak tahu. Apakah 2? Oh, 2 rupanya. Yeay. Melobi berhasil. What is 9 tambah 10? Oke. Bukannya 19, Mpo Goyeng. Di sini kok nggak ada nominal 19? Oh, mungkin aja minus 21. Nah, kita nggak boleh pakai otak kita, teman-teman. Dan di sini self math problem. Oke, Melobi nggak tahu lagi nih apa the moon back of dirt. Yang mana, Mpoke? Tunjukkan kepada Melobi. Kita akan ikutin Mpoke. Nah, ini benar, teman-teman. Lalu yang kiri mungkin merah. Soalnya dari tadi nggak merah. Oh, no. Dikirain darah kocak. Ternyata coklat doang nih. Dia udah tegang, teman-teman. Ditakut-takutin sama Bapak Baldi ya. Ayo, Mpoke, kita jalan lagi. Oh, merah. Benar, teman-teman. Yeay, kita berhasil. Dan di sini ada si bocah yang suka main lompat tali, teman-teman ya. Dia nggak ngekill kan? Oh, dia nggak ngekill, teman-teman. Dia aman, ayo Mpoke. Kita lewat jalur ini. Oke, iya, berhasil. Dan kalian komen di bawah namanya siapa yang itu, teman-teman ya. Melobi lupa nih. Kita jalan lagi, ya, berhasil. Tunggu aku, Mpoke. Jangan tinggalkan Melobi.
Kita lari lagi. Let's go. Berhasil. Yiha. Dan kita sampai di sini. Kita kemana nih? Lorongnya besar banget, sekolah Bapak Bali. Wow, kita akan melewati tempat lava lagi, teman-teman. Ini sekolah apa? Ini sekolah atau neraka gitu kan? Gak beda jauh, teman-teman. Kita lewat sini. Di sini ada Mister Raksasa. Dan sampai di sini kita checkpoint. Oh, kita akan pergi ke perpustakaan, teman-teman ya. Let's go, Pogoy. Ya, perpustakaannya apa nih? Oh, lorong-lorong, teman-teman ya. Kita akan lewat sini, Pogoy. Ikuti Melobi, Po. Di sini ada buku. Nah, kita akan coba ambil bukunya. Gak bisa, teman-teman. Kenapa berantakan nih? Berantakan, Bapak Baldi bisa marah nanti. Kita lihat dulu. Kayaknya salah jalur deh. Oh, sini-sini, Pogoy. Nah, lewat sini jalannya. Kita akan coba lewat sebelah kanan, teman-teman ya. Biasanya yang kanan itu yang benar. Kita terus-terus sambil lompat-lompat. Lihat keadaan di sini. Jalan buntu ke sini. Oh, lewat sini, Pogoy. Soalnya di situ jalan buntu, kocak. Nah, ke sini lalu ke sebelah kanan. Oke, apakah ini benar? Ye, kita berhasil. Dan ya ampun, ada Bapak Bali lagi. No climbing up all the way. Karena kita nggak akan bisa naik, teman-teman. Ayo, Pogoy, kita akan coba terlebih dahulu naik ke atas. Oh no, jalannya bisa menghilang. No, no. Lari Melobi, let's go. Pogoy, ye. Pogoy kayaknya tertinggal, teman-teman. Jangan sampai tertinggal, please. Ayo, Pogoy, kau pasti bisa. Oh, jalannya akan muncul lagi, teman-teman. Ya, kita akan naik lagi. Sedikit lagi kita akan segera sampai, teman-teman. Dan yiha, kita sampai. Ye, Bapak Bali, kita berhasil. Dan no jam alawet, stop. Oh, kita nggak boleh lompat, teman-teman, katanya. Nanti dia marah. Tapi kalau nggak lompat, nanti kita akan meninggoy. Gimana sih, Bapak Bali, ini kita harus lompat berarti ya. Lompat, yap. Ayo, Pogoy, kita akan melewati mister raksasa milik Bapak Bali. Nah, kita sampai. Masih jauh rupanya. Lompat lagi, berhasil. Dan berikutnya kita akan melewati jembatan mister. Yang bawahnya ada lava, teman-teman. Ayo, Pogoy, berhati-hati. Ini kenapa bisa melayang kayak gini ya? Magic banget. Sekolah neraka dong. Pogoy terjatuh, teman-teman. Kita harus lebih berhati-hati lagi ya, jalan. Oke, ini dia, kita sampai. Dan berikutnya kita akan melewati tangga yang ada bola-bola raksasanya. Ayo, Pogoy, kita akan lewat jalur sebelah kanan. Ini kayaknya aman. Oh no, gak aman. Ada bola yang akan jatuh. Perlahan-lahan sebelah kanan berhasil, sebelah kiri lagi, dan wih, bisa standing. Kita sampai di sini dan kita akan lewat jalur sebelah kanan. Ayolah bola sebelah kiri dong. Nah, kita ke kanan, teman-teman. Berhasil, yiha. Dan berikutnya kita akan melewati ujian tembok lagi. Kita harus bersembunyi. Awas, Pogoying. Itu kalau nggak salah karakter si kain pel, teman-teman ya. Nah, kita akan bersembunyi di sini. Yes, berhasil. Kabur. Nah, sampai di sini lagi. Sembunyi, Pogoying. Apakah Pogoying baik-baik saja? Di mana, Empo? Oh, itu Pogoying. Ayo, pelari, Empo. Go, Pogoying. Yeah, berhasil. Dan kita jalan lagi. Ini, ya. Tiba-tiba saja muncul ngagetin, teman-teman. Di sini lagi-lagi ada lava, teman-teman. Kita harus menginjak bebatuan ini ya. Untung aja ada jembatannya gitu kan. Kalau nggak dikasih jembatan, masa kita harus berenang di lava, teman-teman. Ngeri banget di Bapak Baldi. Ayo, Pogoy, kita adalah ninja. Ninja adalah jalan hidupku. Iya, kita berhasil. Dan berikutnya ini kayak ninja warrior aja. Kita harus jalan. Jangan sampai kita ketabrak sama bloknya ini. Kalau nggak, iya, kedorong. Dan oh, kita balik lagi ke sini. Nggak meninggoy, teman-teman. Untung aja nggak ada lavanya ya. Jadi aman nih. Jalan aja. Jalan lagi, Melobi. Jalan lagi, kasih ke pinggir, Pogoying. Nah, harus ke pinggir gini, teman-teman. Jadi kalau kedorong, ada kesempatan gitu, nggak langsung jatuh. Masih aman, Melobi. Let's go. Jangan sampai kita terjatuh. Sedikit lagi. Dan yeay, kita sampai. Dan bener banget sekarang, nggak ada jembatannya. Ini gimana, Bapak Baldi? You will never get to the bla 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 bla. Dasar Bapak Baldi menyebalkan. Kayak mana ceritanya, teman-teman? Apa kau bisa? Oh, bercanda Bapak Baldi ya. Nggak lucu bercandanya. Ternyata di sini bisa diinjak lavanya. Yeay, berhasil. Dan berikutnya kita nggak boleh menginjak Mister Bapak Baldi yang keramat ini, teman-teman. Jika tidak, kita akan meninggoy. Lompat. Terlalu jago, Melobi. Yeay, kita sampai. Ayo, Pogoying. Kau pasti bisa. Nice. Masuk ke dalam pintu ini dan wow, toiletnya bersih. Tapi kenapa di sini kotor, teman-teman? Jangan masuk dong. Itu tempat beraknya Bapak Baldi ya. Cairannya hijau. Oh, masuk ke sini emangnya, teman-teman. Oke, Pogoying. Apa yang terjadi? Ya, kita masuk ke dalam toilet. Inilah kotorannya Bapak Baldi, teman-teman. Kotor banget ya. Dan di sini ada tikus. Hai, tikus. Apakah dia baik, teman-teman? Semoga aja nggak ngekill ya. Tapi besar banget, coy. Ini sebesar tubuhnya Melo.
Melobi gitu ya. Hati-hati Mbogoy, nanti kita bisa dimakan dan kita lompat. Iya berhasil. Banyak banget tikus, siapa yang takut dengan tikus, komentar di bawah teman-teman. Oke kita sampai di sini. Ayo Mbogoy. Iya berhasil. Dan oh kita sampai di sini. Oh di sini ada Mr. Kos Kaki. Namanya siapa ya Melobi, lupa teman-teman, komentar di bawah. Ini Kos Kaki busuk teman-teman, Kos Kakinya Bapak Baldi. Dan kita akan melewati lem yang sangat-sangat banyak. Kita bisa lengket nih kalau kena. Nah meninggoy, jalannya kemana nih Mpogoy? Oke apa kita lewat sini? Oh kesini Mpogoy. Meninggoy Mpogoy. Lompat berhasil. Lewat botolnya Mpogoy. Nah agar kita nggak klaim teman-teman ya. Lompat. Iyap ya. Meninggoy. Dan di sini kita bisa nyamar jadi Bapak Baldi juga teman-teman ya. Kita akan coba nyamar jadi Bapak Baldi 15 Robux. Ini dia, semoga aja permanen nih. Nah Melobi jadi Bapak Baldi Mpogoy. Bocil Bapak Baldi datang akan kill Mpogoy. Mana itu Mpogoy? Sini kau Mpogoy, akan kukill kau. Iya sini kau, kutangkap kau. Aku Baldi. Ya Mpogoy nge-lag. Tidak. Apa yang terjadi? Apakah gara-gara Melobi kill Mpogoy teman-teman? Dan oh gara-gara kita jadi Baldi, kita bisa injak jebakannya. Aman banget nih. Kita akan coba lanjut lagi. Hai aku anaknya Bapak Baldi, perkenalkan namaku Baldu. Dan di sini ada siapa nih? Kalian komen di bawah teman-teman ya. Mereka pemain bola basket kah? Ini karakter di game Baldi juga. Kita akan lewat sini, jalan lagi. Oh kita bisa melewati jebakan-jebakan. Soalnya kan kita Baldi. Nah bisa berenang juga, berenang di kolam beracun. Enak banget. Jalan terus. Yeay, terlalu mudah bagi Melobi. Sampai di sini. Dan berikutnya kita akan melewati gunting-gunting ini teman-teman. Di bawahnya ada lava. Tapi kan kita Baldi, jadi aman teman-teman. Gak perlu parkur lagi. Curang banget dah. Kita jalan lagi, lompat. Iya, iya berhasil. Dan berikutnya kita akan melewati Mister Ayahku teman-teman. Ayahku ada Baldi, jadi kita bisa injak-injak nih. Kalau ayah pasti gak akan marah dengan anaknya. Dan kita sampai di sini, jalan lagi melewati tali ini teman-teman, agar kita gak jatuh di lava. Walaupun kita gak bisa terbakar oleh lava Baldi ini teman-teman ya. Lompat. Nah terlalu mudah bagi Melobi. Yeay, kita sampai di sini. Dan berikutnya tinggal jalan terus. Di sini ada jembatan. Kita lompat, lompat, lompat. Oh, aku terjatuh. Gimana caranya nih? Ya, aku gak bisa naik lagi teman-teman. No. Gak ada tangga di sini kah? Ya ampun. Kenapa Melobi jatuh? Oke, kita udah sampai di seberang teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi. Ini udah gak nge-lag lagi teman-teman ya, kayak tadi. Dan Melobi udah gak pakai bajunya Bapak Baldi. Melobi bukan anak dari Baldi teman-teman. Oke deh. Ya, meninggoy. Kita harus menyelesaikan semuanya ini. Apapun yang terjadi, walaupun tanpa Mpogoy teman-teman ya. Mpogoy udah nge-lag soalnya. Nah kita lompat, lompat, lompat. Iyap, iyap, iyap. Berhasil. Dan sekarang ujian lagi teman-teman. Quest the concrete door. Oke kita akan pilih yang mana. Yang biru. Oke berhasil. Terus yang biru lagi. Ya gagal. Berarti pasti yang merah deh. Melobi coba. Ya biru, hijau, biru. Ya gagal. Berarti merah, biru, biru. Ye berhasil. Dan di sini ada Bapak Baldi. Kenapa lorongnya kayak gini teman-teman? Bla 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 bla. Oke apa yang terjadi teman? Kita jalan aja di lorong merah yang sangat-sangat menyeramkan ini teman-teman. Apakah ada hantunya? Semoga aja nggak ada. Kita jalan lagi. Dan Melobi udah berada di stack 29. Ini jauh banget dia jalannya. Iya, 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 iya. Ini dia dan yeay. Apakah Melobi berhasil? Dan akhirnya Melobi lulus dari sekolah Baldi. Melobi udah nggak sekolah lagi di sini. Sekarang Melobi akan kabur dari sini. Katanya good job, you escape my school. Melobi nggak akan sekolah lagi di sini. Melobi udah lulus. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian episode kali ini ya, tentang Melobi sekolah di sekolah Baldi. Kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.